Oh iya, bos. Thanks, bos. Oke. Ya, ya. Terbaik banget. Oke. Kayak gue kenal tuh orang. Aku udah nyari juga ke rumah sakit dan aku udah nanya teman-teman Dinda yang shiftnya sama seperti Dinda. Dia bilang Dinda udah balik dari tadi malam. Tapi nggak ada di rumah. Jangan-jangan Dinda menghilang karena berita skandal aku sama Mas Aka. Ya udahlah, Saka, tenang aja. Kita pasti akan nemuin Dinda kok. Saka sama Selin udah akrab lagi kali ya? Sel, kalian ada yang mau diobrolin kan? Oh iya, sebenarnya gue pengen ngobrol sama lo sih. Gue udah tahu apa yang terjadi sana. Maaf, aku. Sorry, aku refleks. Enggak, iya, aku gak apa-apa kok. Takut kamu jatuh tadi. Itu orang, men. Pergi aja lagi abis nabrak. Beneran, Ri, gak apa-apa. Kakiku juga gak apa-apa kok. Oke, aman ya. Yaudah, kita berangkat. Kalau ada kabar terbaru, tolong hubungi saya lagi ya. Terima kasih. Bapak, abis telepon nama siapa? Biasalah, Pak. Sama klien. Nah, gimana nih kita? Nunggu Abian sampai pulang atau kita langsung pulang aja? Gak usah, kita pulang aja. Lagian Abian juga betah kok. Nanti Mama aja yang jemput. Oh iya, Pak. Nah? Galvin sama Riri itu gimana sih, Pak? Nanti kalau media pada tahu gimana? Terus pada heboh, yang ada keluarga kita tuh dihujat. Gimana itu, Pak? Udah. Mama tenang aja ya. Biar nanti Papa yang coba bicara sama Galvin. Biar Galvin bisa jaga sikapnya. Mama pikir ya, pernikahan Galvin sama Riri dulu itu udah keos. Gak taunya malah sekarang lebih keos lagi. Pulang yuk. Yaudah yuk. Lumayan nih. Bisa buat ngegosok berita-berita gue. Bagus juga lo motretnya. Yalah, Dita. Tapi kayaknya foto-fotonya bakal masih harus gue edit deh. Biar lebih meyakinkan. Udah. Gue mau ke tempat lift dulu. Lo tunggu di sini aja ya. Jagain barang-barang gue. Oke? Sabar gue ngadepin dia. Kalau bukan karena cuan, malas banget gue ngadepin cewek licik kayak dia nih. Gue udah tahu kalau ini semua adalah ulahnya Dita. Seperti yang Bona bilang, itu benar banget. Dita pasti emang udah sengaja pengen bikin skandal gue sama Mas Aka itu. Makanya bisa pas banget semuanya terjadi di saat yang berbarengan. Mas Aka nyelamatin gue dan dia emang berniat untuk melakain kita berdua. Jadi mulai sekarang mendingan lo hati-hati, Sal. Eh,
udah pasti. Ini pasti ulahnya Dita, udah pasti. Kalau enggak, mana mungkin dia punya foto sewaktu aku nyelamatin kamu. Dan tadi malam aku juga kan yang mergokin si Coki lagi sama Dita. Ntar aku angkat telepon dulu. Ya.